Hello, assalamualaikum. Saya masukkan motivator bersama saya Ismail Huzi. Saya Syah Maina. Saya Bing Azwan. Dan saya Batu Bersurat. Di mana kami merungkai perangai pelik anda. Dengan wajah yang serius, kami perkenalkan kepada anda perkara yang pelik dalam Malaysia. Sangat iaitu... Serius betul kita ni. Flag is man that the fight is rose lah. Yes. Oh, itu. Work it, guys. Push. Menjadi norma di media sosial untuk kita lihat beberapa entiti pelik yang sentiasa menghiburkan kita sehingga mereka menjadi terkenal dan digelar Insta Famous. Sebagai contoh pertama, The Faiz Roslan, seorang pelajar tingkatan 5 yang sibuk meminjam baju ibunya untuk membuat tarian dengan pelbagai aksi menarik. Dan Black X-Man yang mempamerkan kehebatannya bersolek-solekkan efek khas 3D walaupun usianya hanya 18 tahun dan belajar sendiri di YouTube. Soalan yang first. Kenapa kau orang meliang liu? Oh my god. Ceritanya Faiz ni lah ni first ah. Yang first ni lah Faiz ni. Ceritanya menyotong kat rumah. So rasa nak liang liu jugaklah. Apa ni korang? Memang kawan ke macam mana? Ke baru berkenalan ataupun apa? Kita orang macam dah lama kenal. Tapi through Instagram lah. Aiman kat sini adalah dia juga terkenal dekat Instagram sebagai seorang yang membuat makeup special effects. Yeah. Yeah. Dia akan buat special effects kepada siapa hari ni dan apa? Basically pink. Kita nak buat muka dia terkoyak. Oh, dah siap dah ni? So, bolehlah start dulu. Go ahead. So, selalunya kalau you buat video tu, siapa yang record tu semua? Sendiri. Macam ni, you buat angle atas tu? Okey, dia macam kalau kita pergi kedai, kan ada jual macam berkastil punya lekat hijau tu. Lekat dekat kipas, nampak tak kreatif kat situ. Eh, tapi tak takut ke ni kamera jatuh ke? Dah pernah jatuh banyak kali dah. First time saya tengok you punya video adalah, apa yang tertarik adalah keluasan mulut you sebenarnya. Yes. Astaghfirullahaladzim, ya. Kau tahu mulut saya boleh muat satu cawan. Betul. Lah, saya pernah try cawan. Tak saja. Okey, jangan fikir benda lain. Letak cawan. Tak ada siapa yang fikir benda lain. Kau seorang je. Okey, tenang, dek. Tenang. Okey, tenang. Okey, dan muatlah cawan tu. Macam selain daripada cawan, tombol pintu semua? Yes. Bukan setakat tu, hammer pun boleh. Kami semua mungkin kasut. Itu mungkin daripada haters lah. Haters ramai ke? Ramai ke yang haters yang macam... Lebih banyak haters kot daripada yang suka. Tapi dia orang follow kan? Ya. Yeah. So, hi. Okey, saya tanya. Bila you dah, of course you buat video, but you dah letak dekat internet, everyone can see. Including orang-orang tua you. Apa dia orang bagi komen? Mak saya dia share video tu. Oh, dia share? Pasti macam, eh Faiz, video kau tersebar. Wow, dia yang share kan? Dia macam, eh Faiz kat Facebook, like. Macam paling creepy dia share kat kawan dia kat WhatsApp. Dia macam, ha? So, itu pakaian itu semua ada pinjam mak punya ke apa? Semua mak punya. Mak ada pernah cari tak yang hilang? Mak ada budak yang tak pulangkan balik. Tak pakai. Dia tak pernah macam marah. Cuma dia pelik satu baju tu. Terkoyak. Dia macam, okey, tu sampah, saya buang kat luar. Okay. Dia balik macam mana baju ni? Macam, tak tahulah mana letak mana. Oh, sekarang mak kau dah tahulah. Tahulah, hai. Allah. Okey. So, kau kat sekolah semua macam mana? Kau kat sekolah okey. Cuma cikgu je lah yang tak faham. Cikgu marah ke? Tak, kadang-kadang cikgu macam dia tengah duduk. Dia tiba-tiba macam perli. Macam saya tak siap kerja. Macam biasalah tak siap sekolah. Dia buat video. Biasa, biasa. Benda tu tak biasa. Jadi bila saya duduk diam. Ha, ni lah tak saya kerja sebab buat video. Saya kat dia macam, ya cikgu ada apa? Itulah, teruk pelajar zaman sekarang. Sekarang ni kami nak panggil seorang lagi yang kebetulan juga kawan diorang. Iaitu Isma Daniel ataupun lebih dikenali sebagai Daniel Zain. Kita pernah panggil dia dulu, ingat? Kita kan, Daniel Zain. Ingatkah anda pada Daniel Zain, anak buah Anwar Zain yang viral di media sosial setelah nyanyian yang dimuat naik di Instagram Ziana Zain. Tidak lama selepas itu, motif viral memanggil Daniel untuk berada dalam set kami dan temubual itu mendapat lebih 300,000 views di saluran YouTube Nika Studio sahaja dan ratusan ribu lagi views dari upload secara haram di saluran yang lain. Kebetulan menemani dua ketua ini ke set kami, apa kata kita jemput dia sekali dan tanya apakah yang berlaku kepadanya setelah muncul dalam motif viral. Lepas awak masuk motif viral itu, what happen? Alhamdulillah, show banyak orang panggil. Alhamdulillah. So sebenarnya aku nak Daniel Zain dekat sini. Sebenarnya masa dia datang hari tu, ada satu benda yang kita miss sebenarnya. Iaitu? Sebenarnya. Cikgu ni tak apa-apa. Sebenarnya.
dia mencuit aku. Dia masih lagi dengan topik ni. Dia mencuit, guys. So, bila Isak Melata? Isak actually satu family Melata daripada kecil lagi. Apa tu? Apa yang lepas tu? Itu kata aku. Daripada, rasanya daripada darjah 2 kot. So, macam kacau mak kat rumah, kacau dia balik kampung, kacau nenek. Kacau nenek? Saling kacau mengacau sampai satu family Melata. Ya. So, bercakap macam mana? Sekali lah. Tergolong. Macam mana korang kenangan Daniel pula? Sebenarnya kita orang kenal kat Instagram. Isak ni memang minat cara dia, you know, karakter dia sendiri. You ada ni tak? Macam alter ego Faiz? Ya, ada nama-nama yang pelik-pelik. Ya, itu? Ada kat Mazna. Lelaki tak ada? Nama dia. Inilah Faiz. Lelaki ke? Ya, buat. Dah siap dah. Okey. Dah siap dah. Surprise ke macam tu? Okey. Satu, dua, tiga. Kejap. Oh my God, this is good. Oh my God, tengok dia jadi ya. Tengok je. Itu baru sikit. Dia pernah buat yang berlupa-lupa. Punya aku. Tak mix ni sikit, Bing. Kau baru sedar. Kalau ada sopak macam tu, berapa sedar? Gelinya. So, basically, benda terkoyak ni, dia macam gum lah, basically. Tapi gum yang untuk muka, which is latex nama dia. Yang macam darah-darah semua tu kan? So, dia ada macam ni lah. Ni pun, like, people buat nanah ke. This one is the fake blood. Mana nak beli fake blood ni? Mana? Art friend ada. Ada mau beli ada. Ada mana ya sebenarnya? Oh my God. Ceritanya Faiz ni lah ni yang first lah. Yang first ni lah Faiz ni. Ceritanya menyotong kat rumah. So rasa nak liang liuk jugalah. Apa dia korang? Memang kawan ke macam mana? Ke baru berkenalan ataupun Kita rumah? Orang macam dah lama kenal. Tapi through Instagram lah. Aiman kat sini adalah dia juga terkenal dekat Instagram sebagai seorang yang membuat makeup special effects. Dia akan buat special effects kepada siapa hari ni dan apa? Basically pink. Dia nak buat muka pink. Dia terkoyak. Oh, dah siap dah ni? Lambat. So, boleh dah start dulu. Go ahead. So, selalunya kalau you buat video tu, siapa yang record tu semua? Sendiri. Macam ni, you buat angle atas tu? Okey, dia macam kalau kita pergi kedai, kan ada jual macam saya berkastel punya lekat hijau tu. Lekat dekat kipas, nampak tak kreatif kat situ. Tapi tak takut ke? Kamera jatuh ke? Dah pernah jatuh banyak kali dah. First time saya tengok you punya video adalah, apa yang tertarik adalah keluasan mulut you sebenarnya. Wow, dia yang share kan? Faiz kat Facebook, like. Tapi yang paling creepy dia share kat kawan dia kat WhatsApp. Dia macam, ha? So, itu pakaian itu semua ada pinjam mak punya ke apa? Semua mak punya. Mak ada pernah cari tak yang hilang? Mak ada budak yang tak pulangkan balik. Tak pakai. Dia tak pernah macam marah. Cuma dia pelik satu baju tu terkoyak. Dia macam, okey, tos sampah, saya buang kat luar. Okay. Dia balik macam mana baju ini? Macam, tak tahulah mak datang mana. Oh, sekarang mak kau dah tahulah. Tahulah, hai. Allah. Okey. So, kau kat sekolah semua macam mana? Kau kat sekolah okey. Cuma cikgu je lah yang tak faham. Cikgu marah ke? Tak, kadang-kadang cikgu macam dia tengah duduk. Dia tiba-tiba macam perli. Macam saya tak siap kerja. Macam biasalah tak siap kerja sekolah. Macam, biasa. Tak biasa. Dia bila saya duduk, diam. Ini lah tak saya kerja sebab buat video. Saya kat dia macam, ya, cikgu ada apa? Itulah, teruk pelajar zaman sekarang. Sekarang ni kami nak panggil seorang lagi yang kebetulan juga kawan diorang. Iaitu Isma Daniel ataupun lebih dikenali sebagai Daniel Zain. Kita pernah panggil dia dulu, ingat? Kita kan, Daniel Zain. Ingatkah anda pada Daniel Zain, anak buah Anwar Zain yang viral di media sosial setelah nyanyian yang dibuat naik di Instagram Ziana Zain. Tidak lama selepas itu, motif viral memanggil Daniel untuk berada dalam set kami dan temubual itu mendapat lebih 300,000 views di saluran YouTube di studio sahaja dan ratusan ribu lagi views dari upload secara haram di saluran yang lain. Kebetulan menemani dua ketul ini ke set kami. Apa kata kita jemput dia sekali dan tanya apakah yang berlaku kepadanya setelah muncul dalam motif viral. Lepas awak masuk motif viral itu, what happen? Alhamdulillah, show banyak orang panggil. So sebenarnya aku nak Daniel Zain dekat sini sebenarnya masa dia datang hari tu ada satu benda yang kita miss sebenarnya iaitu Hello, Assalamualaikum. Anda saya masukkan motif viral bersama saya Isman Huzir. Saya Syam Aina. Saya Bing Azwan. Dan saya Batu Bersurat. Di mana kami merungkai perangai pelik anda. Dengan wajah yang serius kami perkenalkan kepada anda perkara yang pelik dalam Malaysia iaitu serius.
serius betul kita ni. Flag is man that the fight is rose lah. Yes. Oh, work it guys. Menjadi norma di media sosial untuk kita lihat beberapa entiti pelik yang sentiasa menghiburkan kita sehingga mereka menjadi terkenal dan digelar Insta Famous. Sebagai contoh pertama, The Faiz Roslan, seorang pelajar tingkatan 5 yang sibuk meminjam baju ibunya untuk membuat tarian dengan pelbagai aksi menarik. Dan Flag X-Man yang mempamerkan kehebatannya bersolek solekkan efek khas 3D walaupun usianya hanya 18 tahun dan belajar sendiri di YouTube. Soalan yang first, kenapa korang meliang-liang? Yes. Astaghfirullahaladzim, ya. Kau tahu mulut saya boleh muat satu cawan. Betul. Saya pernah try cawan. Like, saja. Okey, jangan fikir benda lain. Like, letak cawan. Tak ada siapa yang fikir benda lain. Kau seorang je. Okey, tenang, Dek. Tenang. Okey, tenang. Okey, dan muatlah cawan tu. Macam selain daripada cawan, tombol pintu semua? Yes. Bukan setakat tu, hammer pun boleh. Kau misu muka kasut. Itu muka daripada haters lah. Ramai ke yang haters? Yang macam lebih banyak haters kot daripada yang suka. Tapi dia orang follow kan? Ya. Yeah. So, yeah. Hi. Okey, saya tanya. Bila you dah, of course you buat video, but you letak dekat internet, everyone can see. Yes. Including orang-orang tua you. Apa dia orang bagi komen? Mak saya di-share video tu. Oh, di-share? Pasti macam, Faiz, video kau tersebar.